Selamat siang semuanya. Igun mau ajak kalian semua untuk goyang salsa yang dipimpin oleh Wendy. Hey, salsa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang, bagai sayur kurang garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu Igun goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Igun bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Asik! Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, salsa. Satu macam problema, sejenak kita lupakan saja. Goyang Igun obatnya, mari kita gembira. Berdoa agar kita semua sehat sentosa. Para penonton, manis-manis, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Ada yang bilang yang duta goyang, bagai sayur kurang garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu ikut goyang senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Igun bergoyang, jangan marah, maafkanlah.
mau dengerin gosip-gosip. Oma, ya, satu lagu pamungkas untuk menghibur mereka. Lo gak salah. Mereka ini haus akan hiburan. Oke, okay. Brownies. Singkat. No, 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 yeah, yeah. CKD Saratu. Iya. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang. Kebetulan Bu, kebetulan internet di studio mati Bu. Ya. Aduh. Ya, mohon aduh, segera diperbaiki Bu. Ya, saya udah sempat lapor ke RT setempat, tapi RT-nya lagi tidur siang Bu. Ya, lu salah lapor, dia bukan PR-nya. Abis? Tukangnya. Oke. Surabaya dan sekitarnya, jangan lupa hari Sabtu ada aku Jessica Desa Ratu di Surabaya. Aku sempat lihat deh, aku sempat lihat iklannya, acaranya jam berapa sih tuh, Ben? Jess, berapa Jess? Jam berapa Jess? Lupa gue. Jam 10 pagi. Wow. Jam 10 pagi. Di mana sih? Nah, acaranya di mana Jess? Udah lupa gue. Kemarin gue posting. Udah pokoknya nanti tungguin aja Instagramnya Brownies, Instagram aku upload akan kedatangan kita di Surabaya. Tapi kalau ngomongin tentang hari ini, judul hari ini, judulnya adalah hidup mewah boleh, gaya glamor boleh, gelap mata jangan dong. Siapakah? Jadi hidup glamor boleh, asal barang-barangnya asli. Yang ini, namanya gelap ini, mata. Dia itu orangnya komitmen. Sampai satu badan semuanya KW, ngerti gak? Dia komitmen. Oke, okay, dan siapakah bintang tamu? Gak usah baju, celana, sepatu KW. Apa? Orangnya KW.
bintang tamu kita hari ini. Kalau kemarin ini kita juga cukup berita akhir-akhir ini ya, sempat dihebohkan akan pemberitaan tentang prostitusi online. Dan siapakah bintang tamu kita berikut ini? Kita lihat dulu dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Manis, baru-baru ini kasus prostitusi yang melibatkan artis Vanessa Angel berlanjut. Pada terungkapnya jaringan praktek prostitusi online yang melibatkan artis-artis lainnya. Polisi menyebut ada 45 artis lain yang ada di jaringan prostitusi online. Wow, banyak juga ya Manis. Nah, salah satunya dari beberapa artis yang terlibat prostitusi online ini adalah Della Perez. Lama tidak terdengar kabar sejak kepergian kakaknya yaitu Julia Perez, Della Perez mendadak menjadi perbincangan publik. Karena nama Della menjadi pusat perhatian setelah Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengantarkan surat pemanggilan atas dirinya terkait kasus prostitusi. Wah, apa saja ya yang ditanyakan Kapolda Jatim kepada Della tentang dugaan keterlibatan jaringan prostitusi online selebriti ini? Langsung saja kita tanya dan hadirkan langsung hanya di Brownies Obrolan Manis. Dan langsung kita panggil, ini dia Della dan Nia. Nia, oke, The Perez ini mungkin memang kemarin ini Della atau Nia belum sempat angkat bicara tentang permasalahan ini ya, karena saya yakin mereka butuh waktu untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua, teman-teman media atau untuk bisa mengklarifikasi. Del, ini tiba-tiba berita ini naik, berita ini tahu. Della dikabarkan terlibat dengan prostitusi online nih, Della gimana sih Del? Kaget ya, karena aku aja kaget karena aku nggak tahu gitu loh, aku pun taunya dari orang gitu loh. Terus kok ada nama apa, ada lagu lo katanya gitu kan, gimana gitu. Oh sekarang kode-kodenya udah bukan inisial ya Shay, iya. Pakai soundtrack ya Shay? Iya soundtrack, nah soalnya kan di inisial kan nggak ada, tapi adanya lagu gitu, tapi ada lagu lo gitu kan. Oh ya, ah mungkin dia cuma mau pakai aja kali, aku bilang gitu. Back soundnya. Back soundnya, terus udah tuh nggak lama kemudian baru Kak Ruben telpon. Masih tahu, dan aku kaget, bener-bener kaget. Karena aku, gimana ya mau bilangnya juga, ya sedih gitu loh, kok aku ya gitu. Ya. Tapi karena aku pikir-pikir, ya udah mungkin ini ujian gitu buat aku gitu loh. Oke, Nia sendiri yang masih serumah sama Della, ngedengar kabar ini gimana sih Nia? Wah, aku langsung shock, yang pasti pertama shock banget. Karena aku pun nggak tahu awalnya, coba gara-gara orang yang ngetag dari komen, yeah. Oh ini toh kesini gara-gara. Ada orang yang komen-komen. Komen-komen, gitu. Oh ini toh prostitusi. Ih, aku pikir apa? Aku nggak ngerti sama sekali gitu kan. Akhirnya aku cek di medsos, ya Allah. Aku langsung nangis, senangis-nangisnya langsung. Terus adikku bilang, dia nangis, kita berdua sedih. Kita tuh yang... Kenapa ya? Kok begini? Ya. Gitu, cobaan banget buat kita. Apakah ini jalannya untuk menuju sukses? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Tapi buat kita itu benar-benar, ya seharusnya jangan kayak gini. Siapa sih yang mau tenar karena kasus kayak gini kan nggak ada ya. Malu yang ada. Makanya begitu media datang, wartawan datang, aku nggak jawab sama sekali karena bukannya apa-apa ya. Biar nggak simpang siur. Biar nggak simpang siur. Kita nunggu dulu beritanya seperti apa itu. Oke, dan akhirnya Della di ke Surabaya nggak didampingin Nia ya berarti ya? Enggak, saya nah, lagi ya? Ujian. Lagi ujian ya, Nia lagi ujian. Kalau Della sendiri ketika dapat akhirnya benar-benar ada surat panggilan kepolisian gimana dia? Kaget karena belum pernah dapat surat gitu ya, surat cinta lah ya. Oh, surat cinta. Surat cinta. Nangis, gemeteran gitu loh kok. Bener, ini beneran ya apa aku bilang, aku kasih tahu mama, kasih tahu kakak aku. Ini beneran nih surat, pas aku lihat, aku cek, ternyata benar aku dipanggil ke Surabaya gitu.
Ya takutnya dikira di prank gitu, dikerjain mungkin. Segala-segala banyak YouTube ya, bagi yang ngelap pranknya. Mereka ngeprank, makanya kita pikir apakah dikerjain. Ya udah gitu. Akhirnya kita bicara keluarga, udah gitu kan, kalau emang dia ngerasa nggak salah gitu, jangan takut gitu loh, lu jangan ngumpet atau kayak gimana, namanya orang sedih atau nggak nervous takut itu pasti wajar, wajar kata mama kayak ya. Gitu kan, tapi bukan berarti lo apa, bukan berarti lo harus nggak mau datang ke sana gitu, lo harus tunjukin gitu loh kalau emang lo warga negara yang baik gitu kan. Ya udah mah gitu, kalau emang mama maunya kayak gitu dia datang. Oke. Harus ada yang The Parents sendiri klarifikasi dengan artikel berikut ini ya. Coba kita lihat artikel. Adik Julia Perez diduga terlibat prostitusi online. Kepolisian temukan jejak digital Della Perez. Nah, oke. Okay. Jejak digital ini maksudnya gimana? Dan kebetulan memang The Perez ini belum berbicara dimanapun, baru di sini nih ya. Iya, oke. Okay. Jadi bisa dijelaskan itu maksudnya gimana? Foto. Foto. Jadi pas kemarin aku berbincang-bincang, kan ditanya, kamu tahu nggak kamu saya panggil ke sini itu kenapa gitu kan? Ini di kepolisian. Iya, ini di kepolisian kemarin kan. Oke. Tahu, cuman saya nggak tahu apa gitu kan. Cuma saya tahu dipanggil karena prostitusi online gitu kan. Tapi saya nggak tahu kenapanya gitu kan. Karena ada foto kamu di salah satu mucikarinya gitu kan. Oke, gitu kan. Kan dikasih lihat kan cacatannya, foto-fotonya. Karena itu foto yang ada di Instagram dan ada di Google, jadi aku bilang, oh iya ini fotonya ada di dapat dari Google dan aku nggak kenal sama sekali sama dua mucikari ini gitu loh, karena emang mereka ternyata dari cacatan mereka itu mereka mencoba memasarkan Della. Iya, memasarkan aku. Pas kamu lihat di chat itu nggak ada foto aku kan? Jaga-jaga aja Oma. Namanya seksi kan, gue kan namanya seksi. Iya. Boleh lah. Iya kan? Bintang. Namanya juga bintang kolam, ngerti gak, Sa? Iya gak? Gimana kolam dia nyender, ya? Jangan sampai foto dia ada. Kenapa? Ntar backsoundnya lagu, lo gak salah. Lah. Oke. Okay. Jadi memang pemanggilan itu berkaitan dengan ada fotonya kamu. Iya, namanya karena si mucikarinya itu ngambil foto aku dari media. Dia kayaknya stoknya banyak gitu ya. Dia lah kenal nggak sama mucikari-mucikarinya? Enggak, sama sekali aku nggak kenal. Karena dari percakapan mereka pun mungkin mereka juga nggak kenal sama aku gitu. So iya gitu, kayak akrab banget gitu. Makanya polisi manggil aku cuman mau mastikan gitu loh. Kamu ini sebenarnya kenal apa tidak. Klarifikasi bener-bener ya. Iya. Kalau dari tanggapannya sendiri gimana? Kalau berarti ada orang yang memang menyalahgunakan dan akhirnya kalau kayak gini kan jadi merugikan sebenarnya. Iya sih, jadi itu dia. Kita memang, aku apalagi ya, aku menajibnya kan kita berteman sama siapa aja kan ya, mau itu apapun profesinya, kita kan tidak milih-milih. Maka ketika kita berteman salah satu seperti ini, akhirnya kita yang kena gitu kan. Tapi inilah, tapi kan image-nya udah jelek kan di orang gitu, tapi mudah-mudahan ini pelajaran buat kita, supaya kita lebih pintar lagi. Tapi kalian nih, berdua harus tahu bahwa sebelum berita ini keluar, justru malah ini sahabat saya yang lebih panik. Karena aku tahu banget bahwa Ruben ini adalah sosok yang begitu dekat dengan almarhum Jupe. Dan Jupe itu menitipkan kalian kepada Ruben. Kalau Ruben sendiri menanggapi hal ini pertama kali, reaksi Ruben seperti apa? Sedih ya, panik. Karena mereka ini kan genggaman tangan saya gitu. Jadi kalau ngelihat kejadian kayak gini tuh saya suka sama orang-orang yang suka punya prestasi. Kalau kayak gini tuh bukan prestasi. Tapi mereka datang ke sini karena mereka sudah berani membuktikan kalau mereka tidak bersalah gitu ya. Dan sebelum saya ngomong sama Della pun, saya ngomong sama Meti. Gimana ya cara ngomong sama Della ini, gue kok harus gue ngomong. Jadi saya tuh ada prosesnya sebelum ngomong sama mereka berdua, saya ngomong ke Della dulu. Iya, nangis-nangisan aja sama Della. Gitu, jadi maksudnya kenapa harus ngelewatin yang kayak gini gitu, Kak? Sebagai kakak istilahnya di awal punya rasa curiga, itu wajar ya? Iya. Jadi mengkonfirmasi karena pada Della ini orangnya polos gitu. Jadi sama siapa aja berteman gitu. Takutnya dimanfaatkan oleh orang lain. Iya.
Jadi kadang-kadang tuh dia berteman sama siapa, gue tuh kalau ngeliatin temennya tuh dari kepala sampai bawah-bawah, paling sampai atas gitu, karena Della ini yang memang benar-benar di antara zaman waktu aku masih sama Jupe, jalan semuanya, ini Della ini adalah emang yang sebulan sekali ada aja ceritanya dari dia, ada aja ini Della. Jadi kalau yang kayak gini tuh aku selalu gini, Della ini kan memang apalagi dia punya sih, nih, gitu iya ya. Apalagi sih Della ini, apalagi gitu. Jadi enggak kak, Della gini, jadi saya ambil handphonenya pada saat itu ya, saya ambil semuanya, saya cek handphonenya ada nggak, bener ada chat-chat, ada bener nggak ada chat-chatnya ini, nggak ada. Banyak orang-orang yang kegatelan pada ngegodain, gak ada yang ditanggepin sama dia. Banyak banget banyak yang dia. Banyak mana sama dia handphone gue? Lu pernah ngecek handphone gue kan? Gitu. Jadi makanya ketikanya adanya berita ini, ketika adanya berita ini saya harus ada di garda depan untuk betul mereka. Jadi saya gak mau The Paris apalagi kan mau keluarin single. Iya, baru keluarin single. Oh, udah keluar? Ngetop juga belum tuh lagu. Ya Allah, ya. Sabar aja dulu, Mak. Ya Allah. Ngerti gak? Ada berita begini. Akhirnya diundang-undang, cuman nanya-nanya doang. Nyanyi kagak. Ntar nyanyi gak nih? Gitu yang jelas. Coba. Enggak, ini disini maksudnya. Gitu. Enggak, jadi gimana? Enggak, jadi gini. Jadi gini, Mak produser. Jadi begini, Mak produser. Maunya nih artisnya nyanyi enggak? Iya, maksudnya disini gimana? Disini pengen nyanyi. Iya, maksudnya gimana? Off-air aja ya, padat-padat nih hari. Ya, enggak ada yang nonton off-air. Oh, gitu. Jadi ya, ya, maksudnya ini acara gini, apaan sih Gubi? Maksudnya gini loh, dengan adanya pemberitaan ini justru ini gue jujur ya, ya ada beberapa yang mereka sudah kontrak. Akhirnya ada yang ntar dikabarin lagi. Takut ya, ya jadinya Mak. Gitu. Jadinya makanya mudah-mudahan hadir di sini untuk meluruskan semuanya ya dengan duduk perkaranya, karena tidak hanya mereka berdua tapi mamanya itu yang paling panik. Ya, mamanya sedih, mamanya galau. Ya, apa ya namanya orang tua itu saya sedih banget. Justru saya itu gak mikirin mereka berdua. Yang saya pikirin gimana ya cara menyampaikan ke mamanya mama dengan bahasa yang enak. Tapi Ruben udah ngobrol. Oh, saya udah bikin semuanya. Jadi saya udah mantepin dulu, saya udah make sure dulu, saya udah yakinkan dulu. Jadi saya baru tenangin mamanya. Jadi yang mereka khawatirkan ini mamanya. Karena Della itu, kak gimana ya mama ngomong ke mama, gimana ya mamanya takutnya. Dari berita, daripada nonton di berita, mendingan gue yang nyampein. Gue mau nelpon, gue matiin lagi, gue mau nelpon, gue matiin lagi. Gak ada gitu. Pulsa? Enggak, Wen. Gue takutnya namanya orang kan, ya, mamanya usianya kan sudah cukup banyak. Ya, takutnya ya abis terima telepon gue ada apa-apa, ya nanti gue menjadi orang yang bersalah. Makanya Della itu yang paling dia panikin ini adalah mamanya. Del, tapi kalau ngelihat situasi seperti ini kan, setidaknya batin udah mulai tenang ya. Bahwa memang ya ternyata Della bisa membuktikan. Apa yang Della mau sampaikan untuk mama nih? Mama nonton siang hari ini. Makasih ya Ma udah mau percaya sama Della. Yang selalu nguatin Della. Itu ada foto-foto mama. Iya karena kalau gak ada mama, Della gak bakal sekuat sekarang. Karena dari kemarin mama yang nelponin, udah jangan nangis. Ini cobaan buat Della. Terus abis itu aku nelpon lagi ke Ruben, kak gimana. Karena aku gak ngelakuin kayak gini, aku dihujat sana sini, dicaci maki gitu, bawa-bawa nama almarhum. Karena aku yang sedih gitu, karena kakakku suka bilang. Ini jejak kakak ya, tapi kayak sekarang kok jadi namanya jadi kecoret gara-gara kayak gini, kan aku sedih gitu. Kata mama ya udah sabar, ini cobaan untuk Della. Ya. Della mau jadi orang sukses. Kayak Della juga mau ngomong sesuatu gak sama Nia? Karena kadang Nia ini dianggapnya bawel, ini. Della mau ngomong sesuatu gak? Mau minta maaf kalau Della selalu buat Nia marah, mau ngomong sesuatu. Mereka ini kak, kayak Tom and Jerry. Jadi aku ngedidik mereka tuh, yang ini cerita ke gue, yang ini cerita ke gue. Jadi lu benar-benar pendengar terbaik. Benar-benar ya, pendengar yang baik, karena gue kepengen mereka berdua itu ya apa? Ya, sukses gitu. Mereka ini udah susah banget kak. Jadi secara kehidupannya gue nggak mau mereka berbelas kasihan. Gue kepengen mereka bisa bekerja karena mereka punya kemampuan. Punya karya. Jadi dari manajemennya juga di ya disekolahin bener-bener gitu, dibikinin project bener-bener bagus gitu. Jadi
ya gue cuman menjadi penasehatnya aja gitu. Jadi gue kepengen mereka berdua tuh ya akur. Jadi Nia ini kadang-kadang kan ngasih tahu namanya kakak ya. Dia ngasih tahu kadang Della ya namanya pasti ada keselnya sama kakak. Jadi aku kepengen Della mau ngomong sesuatu gak sama Nia. Della minta maaf ya kak. Gak pernah dengerin omongan kakak. Benz gimana ya? Aku tuh orangnya mungkin keras banget ya. Kerasnya itu karena aku mau Jupe tuh sama. Pengennya tuh adek tuh berubah gitu untuk lebih baik gitu. Kita itu dari kecil hidup udah susah. Jadi kalau bisa tuh kita gede jangan sampai nyusahin orang. Apalagi nyusahin orang tua. Itu kepengennya aku gitu. Jadi Della ini mungkin salah aku didik sama Jupe saat itu kita terlalu manjain dia. Kita manjain dia mas sangat, makanya sekarang dia agak manja. Nah aku berpikir, ya udah aku mau kerasinnya aku supaya dia lebih mandiri. Itu aja sih sebenarnya poinnya aku. Aku kepengen dia lebih mandiri karena dia udah punya anak dan dia janda. Aku kepengen itu aja niat aku kerasin dia, enggak lebih. Maafin kak kalau kerasin. Dan saya yakin pasti mama juga nonton ya. Ya, mau saya sama mama dong. Ma. Maaf ya, Ma. Kalau anak-anak kita itu udah nyusahin, selalu bikin masalah buat Ma. Halo, Mama. Semuanya. Ya. Ruben, Ruben, makasih banyak Ruben. Gak apa-apa udah, kan semuanya sama. Sekarang mama di sini. Ma. Kita bisa lihat hari ini. Ya. Kayak keharuan tuh benar-benar terpecahkan. Tapi ya, di balik itu semua aku yakin sekali yang paling penting adalah ketenangan batin, kayak lebih kedekatannya tuh gue nggak bisa bayangin mereka tuh kayak deket banget Ben. Iya. Jadi ada hikmahnya kak, mungkin dengan hari kayak gini mereka jadi tambah saling support, saling dukung gitu ya. Ma, dari mama sendiri dengar ada berita begini aku tahu. Kalau aku sih tahu karena aku sama mama cukup intens teleponan gitu. Gimana sih, Ma? Mama pas Ruben nelpon aja mau kaget. Kok tumben ya, Ruben nelpon. Itu gak bisa biasanya Ruben nelpon. Itu pun malam. Waktu Ruben nelpon pun mama, hati mama tuh udah ada apa ya Ruben nelpon. Coba Ruben ngomongin Della, ya Allah. Perasaan hati mama. Karena sebelum aku telepon, mama itu sempat kepikiran aku berapa hari itu ya, Ma? Iya, sebelum kejadian ini. Mama ngingetin kok di mata mama tuh ada Ruben sama almarhum Lulu. Itu yang lihat ada apa ya? Sebelum itu mama dipikirin itu. Mama setiap jalan nangis kebayang, ada Ruben, ada si Jupe, almarhum, ada si Ruben. Itu ada apa? Ternyata jawabannya pas Ruben nelpon juga, kok tumben? Ruben nelpon malam-malam ada apa? Di situ mama, hati mama. Pas Ruben cerita, ya Allah, rasanya mama tidak, ini badan mama masih mau copot Ruben, ya Allah. Mama pengen gak makan, ya hari mikirin Della, nangis. Tapi mama yakin, Della gak begitu anak mama. Enggak, mama yakin di situ hati mama. Kak Ruben, aku suruh mama Della, jadi aku tahu banget gitu. Masalahnya hari-hari kan sama aku, Kak Ruben, gitu. Anaknya pun sama aku. Jadi aku tahu banget saat Della punya duit, saat Della nggak punya duit, aku tahu kok gitu. Makanya dia kan masih di bawah sama aku, pengawasan. Nah, jadi
Gak mungkin banget lah kalau Della begitu, Kak Ruben. Aku percaya, walaupun aku suka marahin dia. Ini kan ada satu aku marahin mulu, aku kerasin mulu. Tapi aku percaya dalam hati bahwa dia itu tidak pernah seperti itu. Karena aku yakin. Oke, jadi Della di mata Nia itu memang anak yang polos, baik. Dia anak polos, lugu, itu dia. Della ini apa namanya ya, orangnya tuh positif-positif aja sama orang. Jadi begitu berteman sama si A, si B, ya? Gak ada saringan. Yang harus kita waspadain tuh, Del. Kenal sama orang. Kalau yang gak perlu-perlu amat, yang kiranya gak deket-deket amat, memang gak perlulah. Iya, itu dia. Aku aja juga kayak, sekarang jadi kayak punya benteng baru gitu loh. Jadi maksudnya mendingan kita fokus kerja, fokus kehidupan kita seperti apa, itu sih udah paling penting. Ya, jadi kurangi pergaulan-pergaulan yang kurang penting. Gitu ya, yang memang kalau cuman yuk nongkrong yuk ini dulu, ntar dulu deh. Lebih baik banyak kok sekarang peluang buat yang lain-lain yang bisa teman-teman, yang The Parents bisa kerjakan. Karena mereka juga masih pantauan dari mamanya, abinya baik banget. Aduh, sampai tadi malam landing pun mamanya sama abi tuh bener-bener gelisah nunggu kedatangan anaknya. Padahal pesawatnya udah delay-delay ya. Itu ya, karena jam cuaca berapa yang kurang situ, ternyata dia jam 10. Ya Del ya, 10, 2 jam mama nunggu 3 jam malah di situ. Udah cemas orang tua tuh kayaknya. Padahal udah tahu pesawat udah sampainya ada jamnya, tapi kayaknya pengen cepet-cepet nyampe bandara gitu ya, Ma. Iya. Pengen cepet-cepet ngejemput anak. Yang pertama kali mama ngelihat Della, jemput Della, apa yang mama omong? Ya mama bilang sama Allah, ya Allah alhamdulillah anak mama udah sampai dalam keadaan sehat. Mama bersyukur malam, ya alhamdulillah ya Allah. Pesan mama untuk Della apa sih, Ma? Tentang pergaulannya khususnya, Ma. Iya, mama juga pesan. Bergaul sekarang, kalau kemarin mungkin dia nggak tahu bergaul dengan siapa. Walaupun kakaknya sudah nasihatin, mama juga pun juga udah wanti-wanti. Tapi yang namanya Della kan nggak ngerti ya, nggak bergaul mana orang yang baik, mana yang enggak. Tapi untuk selanjutnya Della juga harus hati-hati sekarang bergaul. Oke. Untuk kasus ini, harapan dari The Parents dan juga mama apa sih? Ya mama, mintanya anak-anak mama ke depannya biar lebih baik, lebih berprestasi lah. Biar ada yang ngeliatin sama kakaknya almarhum, biar adanya semuanya ini berdua nih akur. Iya, biar daripada kerja cari uang sendiri kayak kakaknya banting tulang Ruben. Dia harus contoh itu kakaknya kayak apa. Sampai sakit-sakit pun dibelain kerja. Jipe itu kan jadi kayak apa, dia tuh kayak contoh banget buat kita di keluarga. Dia itu pekerja loh, makanya orang yang hina dia tuh aku sakit. Sakit hati kenapa? Hina aku aja deh, jangan hina Jipe. Jadi kemarin ini mereka sempat meng-capture ke aku tentang ya omongan netizen yang mengarah ke Jupe, ya, yang menurut mereka kurang pantas harusnya kalimat ini untuk orang yang sudah tidak ada. Jadi maksudnya gini, kalau lo sama gue ya lo ke gue aja, jangan ke itu. Jadi kalau hina aku, saya justru yang reda mereka untuk nggak usah ditanggepin, nggak usah dibalas, karena kemauan mereka itu kita balas dan ngerespon mereka, gitu ya. Makin senang mereka. Oke, baik, kita biarkan dulu The Parents dan juga Mama hari ini tenang, ya. Nanti kita ngobrol lagi. Karena saya mau tanya lagi dari sisi yang lain, bagaimana mereka-mereka yang sudah mencatut foto? Apakah tindakan dari kuasa hukum Della dan juga Nia? Sesaat lagi tetap di Brownies.